disiarkan langsung dari State Anet, Jakarta. Mari kita sambut Boy Band Papan Atas. You are my fire, the one desire, believe. Kala ku pandang kelipin tangan dari kita, sayu-sayu kamera melodi dan menggelama, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu penuh kopi kandu. Dakdikduk detak jantungku, ser-ser-ser bunyi darahku. Dakdikduk detak jantungku, ser-ser-ser bunyi darahku. Baris. Nice people, good people today. Yeah. He is a band who. Boy band. Yes. Yeah. Please introduce. Yes. Nanang Peacock. Yeah. Rambutnya Peacock. Yeah. Namanya siapa? Nanang Peacock. Oh, Nanang Peacock. Yeah. Saya kira ini Tokon Yudribon. You speak English, please? Oh, yeah. Sorry, I can understand you. Okay. You speak English not very well, yeah? Yeah. Belum ngomong. Oh, sorry. What's your name? My gesture. Who? Gesture. Who? Desta. Oh, no. My name is Atang Wetlut. Atang what? Atang Wetlut. Kamu anaknya Haji Bodong, bukan? Do you already morning eat? Tar dulu. Sahur. Dre, tar dulu. Ini boy band terkenal kan? Terkenal banget. Masa sepatu sisirangan begini? Yang satu biru, yang satu putih. Kayak kalah main remi di Blawain. Come on, man. Kalian dari mana ini? Man. This is a style. Style, you know? Fashion. Style model baru itu namanya nyolong di masjid, ya? Oke, kalau tadi
kita lihat kalian ini kompak. Oh, benar, yes, kompak. Yes. Kita pengen tahu apakah kalian punya yel-yel tersendiri untuk boy band ini? Ada. I'm ready. Ya, kita ya, biar ya. Kompak. Yes. Kita kompak dulu, kita tos. Hei! Kalau kompak bareng-bareng. Kita yang kita latihan tadi itu loh. Okay. Ya. Siap ya, oke. Okay. Yuk. Gimana? Kami. Kami. Orang yang tadi yang tadi. Iya, iya, iya. Sorry, luar biasa kekompakan kalian membuat ada penyesalan di dalam diri kami ya. Okay. Boy band dari mana? From Australia. Australia. Kita is Mass Life. Mass life. Karena kita hidupnya di mess, ini hidupnya. Oh. Jadi kehidupan mess. Life hidup mess. Okay. Our name is group KRC. What? KRC. KRC. What's that? Kamilah remaja cuek. Kusam Ninga, you know. Itu dibalik masuk angin. Kalian mau ikut games? Game? Ya, game. Tahu game? Game bot? No, game bot. Game. Game. Yes. Di sini ada game namanya TTS. What's the meaning? TTS, the meaning is a titis tulis bagja diri. You move in kadituk ma maneh we. Thank you. Oke, sebelum kita melihat TTS, kita ada info quiz Twitter. Pada pagi hari ini adalah buatlah tebak-tebakan dengan menggunakan kata Ria. Ria pakai Y ya. Kalau enggak pakai Y jadinya Ria Jenaka. Betul. Ya, tapi Ria. Ya. Contohnya mentionnya dulu. Oh iya, mentionnya ke @ini_talkshow dan @IKEA_IND. Dengan hashtag, ini sahur hari kelima IKEA. Contohnya, @ini_talkshow, @IKEA_IND. Ria apa yang bikin gemes? Ria Enes. Nah, oke. Okay. Ya. Itu ya. Susan, kalau gede kamu mau jadi apa ya? Gitu. Gitu. Oke, okay, itu dia ya. Hashtagnya adalah ini sahur hari kelima IKEA. Yang menang masing-masing akan mendapatkan hadiah ya. Rp1.000.000 dipotong pajak. Oke. Okay. Rp1.000.000 dipersembahkan oleh IKEA Toko Perabotan Rumah Tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Ya, dan kita juga nanti akan ada kuis interaktif, bisa Anda hubungi nomor di bawah ini. Ya, ini ada ya. Nanti dua orang penelpon akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Mantap. Oke, dan dua orang pemenang lainnya juga akan mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang tunai Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Oke, ya. Kalian bisa mendapatkan langsung dan mudah mengenai info sholat dan video program-program net ya hanya melalui DM Twitter @netmediatama. Nah, oke, okay, di situ dan saya akan bilang kepada penonton ya. Oke, okay. Oh silahkan calontong ya. Yeah. Okay. Ya kalau begitu belum beres padahal ya. Oke, okay, tidak apa-apa. Tapi buat pemirsa juga ini yang paling penting, yang merasa dirinya mirip dengan Om Yo, dengan Pak Tarjo, dengan semua double case yang ada di ini talk show, silakan bisa datang ke studio, nanti akan mendapatkan hadiah dari Andre. Ya, oke, okay, kalau begitu silakan calontong. Kayaknya kalau kita nggak mengasah pikiran kita, ini membuat kita jauh lebih bahagia. Ya, tentunya kita akan bermain di TTS. Teka-teki sahur.
kayaknya kurang nih, Cak. Kita datangkan partner dong. Partnernya? Ya. Oh, tentunya. Oke, okay, kalau gitu langsung saja nih kita panggilkan ini dia, Enzy Storia. Kita atur komposisi ya. Ya. Enzy silakan di sini. Silakan Enzy pindah. Iya. Mansa Sui dan Enzy. Vincent Desta. Terima kasih sudah menjemput. Ketupat, dengar ya. Yang bawa kan saya. Jangan bawa-bawa adik saya. Itu adiknya. Itu adiknya. Kan saya yang bawa dari belakang, Pak. Sengaja saya keluarnya bareng dia kan masih enggak dapat pasangan perempuan. Ya udah, kan sudah diberi kesempatan ngantuk. Enggak apa-apa, calon tong tukar. Oh iya, iya, iya. Ya. Nah, gini kan adil. Nah. Coba silakan dipilih mau pasangan yang sebelumnya atau ini. Boleh ngasih sesuatu buat MC? Boleh. Sebentar. Ya. Bang rontok. Ini ada kemarinnya di sini. Nanti dilem aja di rumah. Tadi pas dimasukin ke sini rontok. Ntar satuin di rumah. Iya, gak apa-apa. Rontok di dalam. Terima kasih loh ya. Tapi ini komposisinya kurang enak. Iya, coba ditukar lagi. Tukar lagi. Memang hari ini keberuntungan Desta. Nah, gitu dong. Eh, Mang, ini Mang. Ya, oke. Sip. Terima kasih. Kita akan mulai. Ya, kasih Cak. Jangan lupa nih, Cak. Bapak mau jebak saya, nggak usah dorong-dorong saya, Pak. Santai aja, bikin emosi aja pagi-pagi, heran deh saya. Udah, tenang. Udah, nggak apa-apa. Thank you, Kak. Wah, dia main pungil nih. Ah, pungli. Nggak ada apa-apa. Udah digantung. Nah, tapi jangan lupa nih, Cak, kalau pemenangnya akan mendapatkan hadiah, Cak. Ya, hadiahnya apa, silakan. Silakan, Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan hadiah kejutan. Hadiah dipersembahkan oleh Juragan Tatang, orang kaya kedua separakan Muncang. Kejutan. Ternyata undangan kawinan. Itu kan tapi ini beneran kok adanya kejutan. Tapi Cak gak cuma mereka aja yang bisa ikutan TTS. Karena pemirsa yang di rumah juga bisa ikutan TTS, Cak. Ya tentu saja ada yang di rumah bisa ikut TTS teka-teki sahur ini. Betul. Di Net Connect. Betul. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis seputar ini sahur di Net Connect. Betul, Anda akan dapat hadiah dari Net. Istimewa. Oke, kalau gitu Cak langsung saja kita mulai. Siap. Pak, penonton boleh ikut bantu, Pak. Boleh bantu. Ya. Semua ikut mikir ya. Ini dia. Perhatikan baik-baik. Tetes pertama kita. Ini dia. Kita lihat. Ada 7 kotak. 7 kotak, Cak. Kota huruf terakhir? K. Pertanyaannya, singkong yang diiris tipis, lalu digoreng, jadi... Biasa geplak ya. Keripik. Geplak. Jawabannya yang benar aja dia salah ya. Aduh. Jalan loh. Aduh, kita diskusi dulu. Oh, diskusi dulu. Iya. Kalau kamu udah dipencet boleh kalau menurut Enzy langsung. Tuh, polos kamu pasti. Jadi apa? Enzy, jawabannya. Enzy apa? Singkong diiris tipis. Keripik. Kita kunci jawabannya keripik. Keripik, apakah jawabannya? Keripik. Apakah itu? Salah. Ayo. Penonton ada. Gak bisa. Di sini otak kamu harus miring. Aduh. Apa? Apa? Jangan terlalu. Lupuk. Terlalu standar yang lain. Jangan standar ini harus. Kriuk. Benar. Kriuk. Tuh ibu-ibu tuh. Ibu-ibu tuh. Kriuk. Tanjung Kriuk. Kriuk. Aku kita salah. Lihat. Ya. Apakah kriuk jawabannya? Oke. Okay. Ini pasti ngeselin jawabannya. Oh, sayang sekali. Padahal Desta sudah meminta bantuan dari
banyak orang tetap juga tidak bisa menjawab ya. Terpaksa kita buka. Ya. Singkong diiris tipis, lalu digoreng. Jadi... Iya. Hati-hati nyolong, Bisa benar. Aku belain kurang. Oh, ya enggak dengar aku. Aku dengar. Kita dengar ya? Tadi ya udah berarti Anda yang kasih hadiah. Iya, enggak ada kamunya. Oh. Ini orang banyak musuhnya pasti dia. Anda katakan saya apa? Banyak musuhnya. Oh tidak bisa, saya hanya musuh dengan orang yang saya temuin saja. Loh itu ya hampir semuanya dong, Cak. Kalau banyak. Enggak, Cak, kenapa pakai I sih? Pakai I kenapa coba? Kan digoreng. Terus? Iya. Panas. Terus? Dipegang. Ih. Ikril. Digoreng, dibuka dari plastik, mungkin kriuk. Ini kan digoreng, jadi... Digoreng. Kriuk. Pak, nggak ditanya itu. Kemarin kan saya menang, Pak. Boleh nggak saya tukeran, Pak? Angie sama Vincent. Vincent dibawa sial orangnya, Pak. Tukeran. Boleh. Kita kasih kesempatan, boleh. Kita kasih kesempatan. Kemarin kita menang, Pak. Ya. Baru ini ya. Lu nggak culas anaknya. Angie terlalu polas dia. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Cak. Ya, siap? Siap. Angie dan Vincent, Desta dan Bang Sasi. Angie, punya kejutan buat kamu. Udah. Pengulangan. Emosi gitu ya. Kita lihat, TTS kedua kita, ada berapa kota? Nah ini, Cak. Iya, ada 7 kota. Huruf ketiga, A. 1000 tambah 1000 sama dengan? Biasa 2000, tapi jangan keterjebak, oke? Penonton tolong dipikiran juga baik-baik ya. 1000 tambah 1000 sama dengan. Aduh, nggak pernah belajar matematika, Cak. Aduh, terlaluan. Iya. 1000 tambah 1000 nggak salah. 1000 tambah 1000. Ini sudah saya kasih clue. 2000. Tekan dulu. Tambah 1000 udah pencetnya ya? Apa? Iya. Buahnya. Buahnya. Iya benar, buahnya. Apakah 1000 tambah 1000? 1000 kan 2000. Kalau 2000 banyak gak? Banyak. Buahnya. Dikali ya? Iya. Kok dengerin dia ngomong bahasa? Ditambah. Iya, tambah. 1000 tambah 1000 sama dengan buahnya. Apakah itu jawabannya? Iya. Anda ini malas mikir banget. Mikir dulu kalau mentok baru nanya. Ini mikir banget yang ini mikir. Pak, mikir gimana juga nggak bakal dapat jawabannya, Pak. Oke, tim A silakan. Ini lagi mikir, lu mah banyak omongnya. Orang lagi mikir dikagetin. Orangnya temperamental ya, Pak. Tapi mirip loh rambutnya. Iya loh. Kayak saudara loh. 1000 tambah 1000, ayo waktunya berbatas 3, 2, 1. Penonton. Lu begini mulu kayak koordinator demo. Kan gak apa-apa, Pak. 1000 tambah 1000 sama dengan? Banyak. Enggak mungkin 2000 jawabannya. Halo, ada yang bisa membantu? Polos itu 2000. 2000. Gak mungkin. Yujeng? Tadi udah banyak. Oh, tadi bantuan kamu. Wah, pantesan. Berapa ya? Ayo. Tidak bisa jauh, menjawab? Diam aja lo. Ini gue lagi mikir lo. Tidak bisa menjawab? Polos aja deh. Ya. 2000. Aduh. 2000. Kita lihat. Apakah 1000 tambah 1000 sama naib dengan terang 2000? Itu juga kayak naib. Gitu ada yang benar ya. Salah. Terlalu matematis. Kasihan ya, Cak ya. Ya, perhatikan baik-baik. 1000 tambah 1000 sama dengan...
ini. Dua buah. Bakwan di tempat saya udah 1.500. Oh, mahal banget. 3.000. Iya, di tempat saya masih 1.000. Ini gimana ini? Nah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Coba kamu masa jawaban dua bakwan. Dua ya DUA. Jangan dong, angka dua dong. Harus bilang angka. Dong, Cak, kalau misalkan ada boleh angka. Nah, kita kan maunya huruf. Ini bacanya apa? Dua. Terus ini? Bakwan. Dibaca? Dua bakwan. Ributlah. Kenapa emang? Saya mau mandi. Emang hubungannya ribut sama mandi? Mandi mandi aja sini. Tadi pas sepi sumur masih ada, pas ribut sumur hilang, Pak. Mandi, Pak. Dayung pakai sabun, pakai begini. Gigi. Sikat gigi. Iya, zaman sekarang. Jangan terlalu ribut, Pak. Iya, iya, maaf, maaf, maaf. Maaf ya. 1.000 sama 1.000 berapa? Dua bakwan. Hebat kalian ini. Siapa, Pak? Siapa? Tetangga. Tetangga. Bapak punya kuis tadi barusan siapa, Pak? Nggak tahu, bisa ngilangin sumur di kuis. Makanya jangan berisik, Cak. Kalau gitu berarti kita pelan-pelan sedikit, Cak. Siap ya? Masih ada pertanyaan berikutnya. Tapi pemirsa jangan kemana, di sini aja.